Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Satu lagi destinasi wisata di Mamasa, Sulawesi Barat bisa Anda kunjungi di akhir pekan Anda. Tempat wisata yang terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisi unik serta memiliki banyak pesona wisata alam ini dinamakan Air Terjun Saludambu. Tempat wisata Air Terjun Saludambu ini terletak di Desa Banean, Kecamatan Sumarorong. Tempat wisata ini tengah digandrungi oleh wisatawan asal Mamasa dan sekitarnya. Berada di puncak pegunungan Kuarles, Air Terjun Saludambu ini tidak sekedar menawarkan pesona alam asri dan rindang, tapi juga kesegaran air serta sejuknya udara pegunungan. Air terjun bertingkat-tingkat ini tampak mengalir deras menyusuri bebatuan bertingkat yang membentuk aliran sungai kecil melalui proses alami. Salah satu wisatawan, Benyamin, mengatakan, Air Terjun Saludambu merupakan salah satu dari beragam wisata alam Mamasa. Pemandangan alamnya masih asli karena berada di puncak pegunungan yang asri. Ditambah sejuknya udara bisa membuat pengunjung terasa lebih rileks. Yang menarik adalah karena tempatnya yang boleh dikata masih asli karena berada di tengah hutan. Kemudian air terjun ini boleh dikata membentang, bukan cuma satu dua tempat, tapi dia agak warnanya melebar sehingga bagus sekali pemandangan. Belakangan ini air terjun tersebut kian menjadi primadona baru bagi para wisatawan terutama kaum milenial. Wisatawan harus menyusuri hutan demi menikmati dan mengabadikan keindahan pesona alam dan air terjun tersebut. Tempat wisata Air Terjun Saludambu bisa diakses dengan mobil atau motor selama 4 jam perjalanan Jalan Poros Polewali Mamasa. Selanjutnya menuju Jalan Poros Kecamatan Sumarorong Nosu untuk tiba di lokasi. Wisatawan perlu memarkirkan kendaraan dan berjalan kaki selama 2 jam dengan menyusuri kawasan hutan belantara. Namun perjalanan yang melelahkan itu akan terbayarkan saat tiba di lokasi. Wisatawan langsung disambut pemandangan air terjun bertingkat yang mempesona. Suara gemericik air terjun, pemandangan alam yang masih asri dan hijau, serta hawa sejuk pegunungan bisa dalam sekejap menyegarkan pikiran. Dari Kabupaten Mamasa, Trendy Ayus melaporkan.